suster ini, kemudian mereka semakin membabi buta. Mereka mulai menelanjangi suster dengan tidak membuka pakaiannya secara sopan, tetapi mereka menelanjanginya dengan parang tajam atau parang, langsung dipotong saja pakaian mereka, mulai dibuka dari baju sampai celana dalam semuanya. Mereka tidak ditelanjangi, kemudian mulai dianiaya secara tidak manusiawi. Paha mereka ditikam, muka mereka ditonjok, kemudian minta maaf tetapi kemaluan mereka ditikam juga dengan parang. Pada saat itu juga mereka melakukan hal yang sama, menghancurkan kaca-kaca jendela dan juga memukul pintu-pintu, berusaha untuk masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan juga mulai membakarnya. Mekinavipa dan klan Mekinavipa punya keluarga itu tetap telah punya kompleks itu. Kini sulit peo, karena saya mau bunuh orang di Kabupaten Narotali, galang-galah saya punya uang 2 miliar 350 juta.